Selamat datang kembali di channel New Crystal Tarot. Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Ini untuk energi Pisces, Sun, Moon, dan Rising, energi berpasangan dan single periode 1-15 Agustus 2020. Bisa saja energi ini sudah kamu rasakan, belum kamu rasakan, atau tidak akan pernah terjadi dalam kehidupan kamu, karena bukan energi kamu yang ketarik, nggak cocok. Jadi saya sarankan kamu untuk cek juga energi zodiak Moon atau zodiak Rising kamu di channel ini yang mungkin bisa cocok atau lebih cocok, dan jangan dicocok-cocokkan jika tidak cocok, ya. Bijaklah dalam menyikapi segala informasi, ambil sisi positifnya dan buang negatifnya. Untuk Pisces berpasangan, cintamu dalam periode ini, satu oracle card, baik, ini energi kamu, ini energi dia atau pasangan kamu. Bisa juga vice versa, terbolak-balik energinya, cocokkan dengan situasi dan kondisi kamu, ya. Oke, untuk kamu di sini ada The Tower yang pertama, yang kedua Three of Wands, kemudian Four of Wands. Sementara dia di sini ada Justice, yang ketiga ada The Hangman, selanjutnya ada Two of Wands, outcome-nya ada Ten of Pentacles, bottom of the deck ada Ten of Wands. Ya, antara kamu dan dia di sini memiliki beban, tanggung jawab, kewajibannya. Jadi hubungan kamu dan dia di sini monoton, lebih terfokus pada beban, tanggung jawab, dan kewajiban. Hari-hari bayar kredit, hari-hari bayar angsuran, penuhi kewajiban, gak ada refreshingnya, gak ada relaksasinya. Ya, penuh dengan kejenuhan dong, kalau begitu ya. Di sini, yang kalian kejar apa? Pentacles, keuangan, 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 sehingga lupa untuk membahagiakan diri masing-masing dan lupa membahagiakan pasangan masing-masing. Dan pada akhirnya di sini ada The Tower dari kamu dan Justice dari dia. Ya. Saya merasakan dari energi kamu di sini kayaknya kamu udah jenuh dengan situasi ini. Ya. Ada sikap menunggu di sini, menunggu dari dia untuk berubah atau mengambil keputusan. Dan saya juga merasakan di sini dia, sebagian di sini Pisces, dia di sini mengajukan perceraian, ya, proses hukum di sini, mengambil keputusan untuk mengakhiri hubungan dengan kamu. Ada yang bercerai di sini untuk Pisces, ya. Atau di sini ada yang sedang sakit pasangannya. Oke. Okay. Dan di sini keputusan belum ada, masih digantung, masih belum jelas, ya. Sehingga dia di sini juga dalam situasi stagnan. Penantian. Dan sementara kamu di sini juga menunggu, menunggu keputusan itu. Jadi dua-dua kalian di sini sama-sama menanti keputusan. Status kalian, status kamu dan dia di sini. Dan untuk sebagian kalian yang belum atau tidak bercerai di sini, ada perjanjian yang kamu lakukan dengan dia. Perjanjian untuk, sorry ya, untuk merubah diri, untuk merubah cara pandang di sini. Dan dia ingin kepastian juga dari kamu kalau dia udah merubah karakternya, merubah cara pikirnya. Kamu janji nunggu dia,
dan jangan tinggalin dia. Itu. Jadi ada janji di sini yang benar-benar harus dilaksanakan. Karena di sini sebenarnya kalian masih satu tujuan untuk mencapai Ten of Pentacles. Masih ada semangat untuk terus maju dan mencapai keberhasilan dalam hubungan ini. Ada Four of Wands. Jadi kamu di sini cenderung memikirkan kesenangan kamu, berkumpul dengan teman-teman kamu, sosialita ya, untuk laki-laki atau maskulin di sini kamu lebih mementingkan kumpul bareng bersama teman-teman kamu atau hobi kamu di sini sehingga mengabaikan dia. Dan salah satu di sini memang benar-benar dalam kondisi stagnan, mandek, sementara yang satu di sini bisa bersenang-senang, bisa menikmati hidup. Salah satu bekerja keras, banting tulang, yang satu di sini benar apa? Berbahagia dengan waktu luangnya. Ya, jadi ada sesuatu yang timpang. Saya rasa di sini tidak ada saling tolong-menolong. Hanya memikirkan kewajiban kamu, ya kewajiban kamu. Kewajiban saya udah saya selesaikan. Nah, seperti itu. Gak ada relationship atau partner di dalam hubungan ini yang ngerasa bahwa ini adalah hubungan antara dua orang gender yang berkomitmen untuk bersama, saling melengkapi satu dengan yang lainnya, saling mendukung, motivasi, dan saling membantu. Itu nggak ada. Masing-masing di sini menyelesaikan tanggung jawab masing-masing. Setelah selesai, ya udah, nggak mau bantuin. Jadi ketika bersenang-senang juga seperti itu. Masa bodoh dengan pasangannya yang masih sibuk kerja. Nah, jadi ini diperbaiki. Jika kalian memang ingin benar-benar mencapai keberhasilan, ini sebenarnya harus saling mendukung. Kalau nggak saling mendukung, nggak akan dapat ini Ten of Pentacles. Nggak akan berhasil. Ya, jadi saling mendukung lah, saling membantu satu dengan yang lainnya. Saya lihat dari Oracle card apa katanya. Ya, like attract like. If you long for more love, be more loving. Ya, jelas ya. Suka menarik suka, cinta menarik cinta, sayang menarik sayang. Jika kamu ingin lebih banyak cinta, maka berikanlah cinta. Jika kamu berikan kecuekan, ya dia berikan kecuekan. Jika kamu berikan di sini ketidakpastian, maka dia akan berikan ketidakpastian juga. Apa yang kamu berikan, itu yang kamu dapatkan. Pisces berpasangan. Apalagi kalau kamu di sini berkhianat, ya tentu juga dia akan berkhianat kepada kamu. Jadi, kalaupun terjadi sesuatu, jangan saling menyalahkan. Intinya kaji diri masing-masing, apa yang harus diperbaiki. Jika kalian memang ingin mencapai pencapaian dari sisi keuangan, keberhasilan di mata publik, maka kalian harus merubah strategi komitmen kalian ini ya, saling membantulah ya satu dengan yang lainnya agar pasti. Oke? Okay? Dan ini ya, keseimbangan dibutuhkan. Keseimbangan dalam membagi waktu, dalam membagi rezeki, dalam membagi kebahagiaan. Oke? Okay? Saya pikir cukup sampai di sini untuk Pisces berpasangan. Jika ini nggak cocok, kamu boleh mampir ke Energy Pisces Single. Terima kasih. Oke, untuk Pisces single. Energi cintamu. Kita lihat. Pisces single. Saya ambil oracle card satu di sini. Oke, saya lihat ya, di sini ada Five of Cups, The Star, The Hermit, Page of Swords, King of Pentacles, dan Ace of Cups. Dan di sini bottom of the deck ada Knight of Wands ya. Oke, untuk Pisces single di sini sepertinya ada yang belum bisa kamu lepaskan. Bisa saja ini seseorang yang pernah mengacuhkan kamu, mengabaikan kamu atau tidak menghargai kamu di sini.
Jadi saya merasakan ada cinta yang ekstrim yang dulunya pernah kamu rasakan. Kamu begitu berharap kepada dia, begitu cari perhatian kepada dia, tapi sepertinya dia mengacuhkan kamu dan bahkan kasar sama kamu ya. Sehingga di sini ada rasa minder, rendah diri yang tertanam di dalam hati kamu karena sikap dia ini. Padahal saya lihat di sini kamu orang yang cerdas, orang yang penuh ide-ide ya, dan kamu juga memiliki father figure ya yang terus mendukung kamu dari sisi finansial, dari sisi pendidikan di sini saya lihat ya. Nah, selain itu di sini Pisces ada yang memang harus kamu lepasin terkait impian kamu sih. Jadi kalau ada impian kamu di sini yang terlalu berat, terlalu sulit untuk kamu gapai, fokuskan dulu, alihkan dulu. Lelah jika kamu terus mengejar-mengejar impian kamu. Mungkin ini terkait dengan seseorang yang dari masa lalu ya, pernah hadir. Atau di sini memang kamu mendambakan dan menginginkan seseorang di dalam kehidupan kamu yang bisa membuat kamu menjadi seseorang yang sangat berharga di dalam hidupnya. Karena trauma masa lalu kamu yang pernah tidak dihargai atau ya seperti dilecehkan atau memang benar-benar menjadi aib bagi kamu. Untuk sebagian di sini Pisces, nggak semuanya ya. Nah, ada seseorang yang pernah hadir di dalam kehidupan kamu di sini yang mengabaikan kamu, tapi ada juga seseorang di sini yang mau menerima keadaan kamu, tapi dia ini usianya jauh lebih tua. Ya, karena usianya yang jauh lebih tua dari kamu, dia bijaksana dan dia memahami kalau yang kamu cari yang seusia kamu, maka boleh jadi dia tidak akan memahami itu. Ya. Dan di sini ada harapan kamu, harapannya sih kalau saya rasakan di sini yang manapun jadi asal memang benar-benar sayang dan bertanggung jawab kepada kamu. Tetapi jika kamu di sini tidak mengetahui di mana letak kebahagiaan kamu, ya sama aja. Kamu jadian sama dia, jadi istri misalnya, jadi suami misalnya, tapi kamu terus tertekan dan berharap hal-hal lain di luar daripada komitmen kamu dengan dia, maka sama aja dengan bohong. Ya. Kemudian saya lihat di sini pesan dari Oracle Angel ini, get to know each other, learn to meet another's need for love. Ya. Iya, jadi kalaupun ada yang lain yang bisa memberikan kamu cinta, apa salahnya? Mungkin saat ini kamu memang membutuhkan seseorang yang mencintai kamu daripada kamu yang mencintai orang lain. Karena cintamu juga di masa sebelumnya tercampakkan, terbuang begitu saja. Jika kamu di sini memang membutuhkan finansial atau hal-hal yang berkaitan dengan dukungan moral, gak ada salahnya kamu mencoba asal memang dia seseorang yang bertanggung jawab. Jika kamu feminin ya, seseorang yang bisa ngemong kamu, membimbing kamu. Tapi jika kamu maskulin, maka carilah seseorang yang tidak kamu bebani. Artinya seseorang yang harus kamu tanggung jawabin. Kamu harus bisa menjadi laki-laki yang bertanggung jawab, bukan dengan hasil kerja dari perempuan, tapi hasil kerjamu sendiri. Kebanggaan yang kamu dapatkan, jika pun di sini yang kamu cari adalah seseorang feminin yang memiliki uang, maka sebenarnya itu adalah rasa malu yang sesungguhnya atau harga diri kamu yang sesungguhnya sudah kamu coreng sendiri. Walau kamu terlihat necis di hadapan orang lain, ya. Karena sejatinya laki-laki itulah yang menafkahi perempuan. Saya rasakan seperti itu ada energinya. Jadi ada energi yang berputar antara manfaat satu dan yang lainnya. Atau kamu pernah menjadi seseorang yang dimanfaatin dari sisi materi di sini. Oke, jadi kalaupun saat ini impian kamu harus kamu lepas, nggak apa-apa, ya. Mungkin akan ada yang terbaik yang dihadirkan Yang Maha Kuasa kepada kamu. Intinya kamu di sini sudah mendapatkan pencerahan. Kamu tahu kemana kamu harus mengadu ketika kamu memang di sini dalam kesenduan, dalam kesepian, dalam kebimbangan. Kamu tahu ide-ide apa yang harus kamu lakukan untuk mengisi kesibukan kamu. Ya.
Jadi ini orang memang benar-benar ingin dengan kamu, King of Pentacles ini. Dan dia menunjukkan dirinya bahwa dia sudah berhasil. Apakah kamu siap? Nah, selanjutnya kembali kepada kamu, apakah kamu siap? Memang harapan kamu sih di sini cinta. Mungkin kamu di sini mencoba-mencoba untuk menerima cinta dari dia, atau di sini kamu mencoba menunggu untuk sampai kamu cinta kepada dia baru nerima dia. Jadi ya, manapun itu pilihan kamu, mana yang terbaik, apapun itu ya. Manusia memiliki free will, kebebasan untuk memilih. Yang terbaik itu adalah pilihan kamu sesungguhnya. Kalaupun kamu dapat yang zong, anggap aja itu takdir dan pembayaran karma. Situasinya akan berakhir jika kamu ingin merubah. Tapi kalau jika kamu nyaman dengan situasi stagnan, mandeknya, maka ya dinikmati deh. Selama kamu mampu dan bertahan, bisa menjalani hubungan stagnan. Ya, jadi dengarkan saran orang lain di sini juga dikatakannya. Dengarkan saran orang lain dan terimalah. Di sini juga dilihat ya fotonya, gambarnya ya. Jadi di sini seorang yang masih muda dan seorang yang usianya jauh lebih tua, sudah berjanggut putih ya. Jadi cinta antara beda usia di sini dan usianya cukup jauh saya katakan. Mungkin ada juga di sini perbedaan kewarganegaraan dan agama ya. Oke, untuk Pisces saya pikir cukup sampai di sini. Terima kasih sudah menonton video ini. Share kepada teman-teman kamu, katakan bahwa channel ini ada, jangan lupa di subscribe, like, dan komennya saya tunggu. Personal reading ada alamat WhatsApp dan ID lain di deskripsi video ini ya. Terima kasih. Salam hangat penuh cinta, bahagia selalu. Bye-bye.